Kembali lagi dengan aku di sini. Halo semuanya, selamat datang lagi di Survival Hemocraft Season ke-5. Oke, jadi tadi kalian pasti udah lihat timelapse dan aku ngebikin temboknya tuh sangat-sangat berbeda gitu dari yang lain gitu men. Karena ini tuh dari air, gak usah please block, dan ini udah keren men. Sumpah ini gak tau menurut kalian udah bagus atau belum. Jadi ntar kayaknya di sekeliling-sekeliling nanti bakal aku kasih beginian ya. Di situ juga semuanya gitu kan. Terus bagian atas kayaknya aku mau kasih kaca sama blok, maybe gak ngerti juga teman-teman ya. Terus apalagi nih, ini juga nih aku bikin desain biar apa ya, biar gak polos cuman air doang. Jadi aku bikin beginian, yang ini gak tahu dah, ini ntar dikasih ginian atau enggak nih, dikasih apa sih namanya, lampu-lampu kayak gini nih. Kayaknya aku sih aku giniin, cuman ya lihat aja ke depan ntar kayak mana. Ini bagus kayaknya kalau diginiin, ntar ditaruh atas. Coba nih, aku mau coba dulu nih. Ini udah, ini belum nih. Di sini coba doang nih, tapi nih ya, ntar kita bisa hancurin lagi, slow aja, slow. Dan ini by the way aku pakai shader teman-teman, shadernya BSL. Kalian cari aja di YouTube, di website, jangan manja, cari aja BSL tuh paling atas men, nanti men. Ini juga belum bagian luarnya nih, anjir. Ribet nih men, sumpah dah. Jatuh. Ini bagian sini, berarti ini di sini. Aduh, belum anjir. Belum. Loncat dulu. Aduh, jatuh kan. Rugi loh jatuhnya tuh. Enggak tahu ntar bentuknya kayak mana nih, enggak tahu aku ya. Coba kita turun. Oh, bagus sih, bagus. Dan ya udah, bentuknya gini aja dah. Terusan bagian luar, coba kita cek bagian luar ya. Kita cek bagian luar. Kalau bagian luar kayak gini, wow, bagus juga sih. Ah, keren man, keren. Ntar aku bikin tulisan nih, pau gitu ya. Gak tau di bagian mana, punya aku ntar mau bikin ya. Nah kalau gitu di bagian sini kayaknya mau bikin. Gak tau, ntar kita lihat ke depan ya. Dan ini kayaknya aku mau lanjutin lagi teman-teman. Jadi lanjutinnya itu, aduh aku lama gak mau itu men. Lama gak kasih itu ke air, ke kura-kura gitu kan. Gak tau profitnya udah berapa itu. Udah banyak mungkin ya. Bejibun anjir, sumpah dah. Bejibun loh, berapa nih? Idih, udah lumayan lah segitu loh ya. Tinggal dibunuh-bunuh doang sih nih. Idih. Oh ya teman-teman, Satu lagi nih. Yaitu ini teman-teman, di tempat laut kita ini, laut buatan kita tuh, Pak Rudi kan udah hilang itu waktu itu ya. Dan sekarang Aquambo tuh hilang, si Momot masih ada, dan sekarang si Momot juga meninggal teman-teman. Jadi sekarang udah hilang semua ya hewan-hewannya ya. Nggak tahu kenapa dia tiba-tiba menghilang. Dan ini di sini ada cuman ikan-ikan begini doang, nggak jelas ini. Sumpah dah, kenapa dah? Karena kurang oksigen tuh gimana ya? Apakah harus ditanam kelep semua gitu? Kalian paham, kalau Pak yang paham di itu ya, di intinya dikasih kelep biar ada oksigen gitu man. Jadi kalian komen aja di bawah kalau kalian tahu ya. Sumpah ini sedih banget aku men. Soalnya lumba-lumba udah nggak ada lagi. Bayangkan. Oh ini aku mau kasih konduit. Konduit pakai Nautilus kalau nggak salah. Coba aku mau cari dulu ya. Sabar dulu. Nah di sini aku tuh udah ada Heart of the sini satu biji, waktu itu aku cari ya teman-teman, udah ada. Dan ini ntar aku simpen dulu. Nah ini ada Heart of the Sea, katanya harus di kombin sama Nautilus Shell. Dan Nautilus Shellku ada di tempat mining. Mancing. Lalu kita cek dulu ya. Ya aku juga belum berapa hari gak ngecek itu men. Gak ngecek shop, kita cek aja abis ini ya. Craftingnya kayak mana juga gak ngerti aku. Kita langsung ke atas ya. Oh ya nih, untuk kalian yang baru datang atau baru join di channel ini ya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya, diloncengin biar tahu kalau aku lagi upload ya. Dan untuk yang belum follow Instagram Hemocraft dan belum follow Instagramku, tolong di follow ya teman-teman, biar bisa swipe up gitu men. Ih sumpah banget, pengen banget aku swipe up ini ya. Dan jangan lupa untuk follow member-member Hemocraft, follow dong, subscribe member-member Hemocraft lainnya ya teman-teman. Oke, kalau gitu sekarang kita coba crafting Heart of the Sea. Nah ini konduit nih, konduit. Abis itu apa lagi nih? Ah udah ya, konduit doang ya, biar bisa bernapas di air gitu kan. Terusan udah ini doang. Abis itu kita mungkin pergi ke shop ya bentaran. Kita bakal pergi ke shop. Ini juga telurnya belum menetas. Anjir, harus AFK nih kapan-kapan ya. Dah aku AFK di sini. Telurnya belum menetas ini. Kenapa dah? Ya udahlah, aku ambu hilang, Memet meninggal, semuanya meninggal. Parudi pun zombie juga meninggal. Dan ini taruh mana ya? Taruh di mana ini? Ini apa? Termakannya gimana? Udah ini. Oh udah. Apa? Ngurang gak sih ini? Ngurang gak sih itu bubble-nya? Oh gak ngurang. Wah bagus. Aku masih gak rela men, aku ambo hilang sama Mehmet-nya. Udahlah. Kalau gitu sekarang kita pergi ke shop ya teman-teman. Langsung saja ke shop. I can't believe this man. Oke, kita udah sampai di shop saya. Dan aku mau lihat dulu teman-teman, profit atau tidak. Wih, lumayan nih 4 biji nih. Ntar kita hitung ya dapetnya berapa nih. Ada yang beli kuning banyak banget dah. Oh ini yang merah juga ada. Oke, udah. Jadi kita dapat 47 ya, lumayan 47 lah. Nah, lumayan lah ya. Sekarang kita coba cek ke shop turtle, kayaknya gak ada yang beli dah. Aku gak ngerti turtle nih, gak laku kayaknya nih.
kayaknya gak laku men, ini simple banget gitu. Ih, kura-kuranya udah gede men, tapi cuma satu doang. Eh, ada yang beli. Ada yang beli guys, rupanya kirain ada yang beli ya. Satu biji lumayan. Wih, banyak guys yang beli, gila. Gila apa enggak tuh? Ada yang beli loh. Gila, gila. Ini apa nih? Wih, ada juga men. Gila tuh boy. Ini enggak ada yang ini kayaknya nih. Oke, kalau gitu ya teman-teman, di sini aku mau balik dulu ke base ya teman-teman, balik dulu ke base. Dan sekarang kita bakalan ngebuat ya teman-teman, ngebuat build yang itu, yang tembok-tembok gitu kan. Itu karena itu belum selesai ya. Ini lumayan dapat banyak nih kita nih. Kita simpen dulu nih, ada ender gak? Oh ini. Ya men, kita ini bisa buat beli prismarine di punya matem yang sangat mahal sekali. Aduhai, aduhai. Oke dah, langsung aja teman-teman. Kalau gitu kita balik ke base. Dan aku siap-siapin barang-barang yang aku pakai. Dan mungkin aku bakal ke timelapse. Bentar, aku pengen beli trident. Trident ku hilang, gak tau kemana men. Eh enggak neng, aku mau beli itu, lupa men. Ah, punya Sarah. Mau beli ini apaan? Nggak tahu dah, belum nonton videonya aku anjir. Mana weh? Ini belum jadi apa? Matem tuh bukan jualan ini men. Tahu matem bentar. Iya, bodo amat. Matem juara prismarine. Ini nih baru betul. Ini baru matem nih. Barel. Apa nih? Smithing table sama smoker. Ini berarti jualan blok-blok yang blok-blok starter pack lah. Simple banget nih, bagus juga desainnya ini matem, gila matem. Mana shop Sarah ini? Aku mau beli itu shop buku. Soalnya aku mau beli looting kan. Pedangku belum ada looting nih. Aku mau cari pala enggak bisa ntar ini. Looting. Mana looting? Unbreaking, Thorn, Silk Touch, Mending, Fortune, Efficiency. Hey, looting. Sayangku looting ini. Please jangan habis. Masih banyak, harganya cuma 1 dime doang ya. Gila, murah banget, murah. Oke, aku beli 1. Ntar aku mau cari yang lain juga nih. Keburu. Udah looting, udah ada looting 3 knockback man nih. Balik dulu teman-teman ya. Oke, kita udah sampai teman-teman. Lanjut saja kita build ininya, bagian ini di tembok situ. Dan kayaknya tembok situ juga aku samain juga gitu kan. Duh malem men. Jadi langsung saja kalian bakal melihat timelapse yang sangat wow. Guys, ada matem di sini ya. Jadi hari ini kan aku kan mau bikin ini kan, tapi belum jadi karena tiba-tiba ini anak-anak nih ngajak bikin something yang bisa dapetin kehidupan abadi kedua gitu. Apa itu, Tem? Anjir. Totem anjir. Oh iya. Ini apa, immortal, hidup lagi. Iya, kehidupan kedua, men. Dan di sana itu ada tempatnya di sana non, tapi gak kelihatan ya. Renderku cuma sedikit nih, kentang nih di sini ya. Dan ini kita berempat nih ya, sama si Ans Gaming sama Muhammad Puja ya. Dan entah kenapa kita berempat terus nih, karena abis kita deketan nih ya. Naik gua. Apa emang? Hey! Emang matem nih ya. Nanti kita kalau bunuh dong bikin itunya teman-teman. Kita dapat bakalan dapat yang di tangan kiri itu warnanya kuning, namanya matem itu. Ini kok ada bunyi ini? Bukan itu yang di tangan warnanya kuning tuh, namanya matem. Oh, itu namanya totem. Ya udah kalau gitu kita bakal bertemu berempat langsung aja. Kita bakal di sana ya. Ntar tapi masih nunggu si Puja sama si Ads Gaming. Kita langsung aja menuju Squeak sana ya. Wah, guys, kita udah kumpul berempat jadi Power Rangers. Hehe. Apa sih? Oke, kita bakal coba itu, okay. Kita coba ke sana nih. Ini. Ini tempat apa, cuy? Nge-lag. Ini loh. Nge-lag. Gua dapat ini loh. Serius loh. Apa? Nge-lag loh. Crossbow. Dari si Mata malah kayak Superman. Oh, crossbow. Crossbow. Udah, kita pasti dapat Bad Omen nih mah. Ini tempat apa, cuy? Enggak tahu. Markas villager kayaknya ini ya. Eh, tolong guys, aku di penjara. Tolong. Woi, Pau. Aku di penjara. Pau. Bunuh. Bunuh apa? Bunuh villager. Dia nge-lag bohong, dia bunuh aja sebenarnya. Enggak nge-lag. Eh, minta makanan dong. Hah? Minta makanan. Masa aku suruh makan kayu ini? Ini 10 doang. Pala rotten flesh. Nge-lag guys, serius tuh. Nge-lag, Bang. Aduh. Udah, kita ngapain sekarang? Enggak ngerti caranya aku, weh. Kita mau bikin villager outpost breeder. Villager farm. Gimana nikahin mereka ini, weh? Gimana caranya? Ini dia aja rebutan dulu ya. Ayo guys, kita atas guys. Gila, pau. Gila pertama kali aku. Pau ini, Pau. Pau, nah itu. Hey, keluar. Kenapa? Ini. Mana? Ini kita throwback ke awal episode. Ini. Hi, Bell. Aduh. Itu ada ininya, Pau. Ininya, Pau. Sambil mukul apa? Aku lihat, bro. Ya, kita mau bikin villager. Serius. Kita mau bikin villager.
Laser farm. Tapi ininya enggak habis-habis, gimana cara ngilanginnya? Ya kita hancurin aja. Ini enggak bakal saat enggak bakal habis-habis. Oh, kayak Betomen go. Aku lo bawa susu ultra milk. Ayo sini lah. Ayo gimana sih kok? Itu di atas tuh. Iya. Oh, hancurin gitu kan ya. Iya, hancurin. Suruh ngapain ini? Hancurin biar dia enggak enggak punya rumah tuh. Siapa yang enggak punya pickaxe? Kapan ini pakai egg? Iya, ini kape pakai bener. Hancurinnya pakai crossbow. Nih, kayak aku nih lihat. Cara terbaik. Bagus. Useless enggak guna aja. Kita ada dapat teman kita kemana? Itu hilang diculik teenager. Kita dapat 10 lu masih 1, Tem. Apa? Iya ya. Rian mana aja diculik villager. Diculik villager anjir teman kita. Lagi di bawah ngitungin blok ya biar bisa tengah-tengah. Oh. Karena itu patokan utamanya biar bisa sih villager-nya ke bawah. Lah, enggak usah. Berguna juga kau. Enggak usah simetris lah. mentang-mentang Trident mau kasih simetris. Wah, ini tim asimetris. Waduh. Ini. Enggak. Ntar kita bikin ini lah. Gebrakan dorong piston, Cuk. Gerakan demo ya. Gerakan Trident simetris. Gila kasihan banget villager jahat tapi kita ini kita berantas rumahnya. Ya kan jahat, Tem. Oh iya juga ya. Iya kan orang jahat. Emang orang jahat harus dijahatin balik ya? Oh my. Iya harus tuh. Ya enggak tahu diri. Di dunia Minecraft gitu. Teman-teman? Iya, kamu mati. Enggak, kenapa enggak dibakar aja sekalian? Poh, aku punya trik, Poh. Enggak bisa. Sini loh, ini kan kayunya beda, Poh. Sini. Apaan? Tire pick. Kan kayunya beda kan? Fit. Enggak ada otak ya sama tim ini. Ada siapa sih fire ini? Fitnya dituin. Tolong dong emaknya ditangkep nih, anaknya keluyuran ini. Ya Allah, si Popo gampang banget diculik, guys. Gila guys, aku masih polos guys ya. Tuh mukanya mirip Popo itu tuh. Kamu lagi liatin mirip, mau sumpah liatin dah. Eh, darah aku 3 men. Aku beli makan dulu. Bila aku balik ke rumah dulu ya. Deket anjir rumahnya tuh. Itu liat Trident gak simetris ya. Itu kelihatan dari sini. Ya itu ada Tristan. Aku lo buta gak ngeliatin anjir. Sama gak kuat ada Tristan gue anjir. Aku 2 lah rendernya. 12 orang belum bisa ngomong udah dipotong. Emang orang kayak gini terus dilaporin polisi. Udah ngomong setengah-setengah. Belum ngomong, belum full. Belum full persian. Ada ini. Ada orangnya. Halo teman. Ada orangnya, Cuk. Bisa terambil, Bud. Ada orangnya, Cuk. Ada yang punya, Cuk. Kita punya. Orangnya naik. Pukul. Tadi dia lagi ngambil makanan, loh. Kok tiba-tiba dia di situ? Kan kok tahu aku ini place gitu loh, men. Cepat sekali nih jalan gue nih. Bukan plaster kan? Ayo kerja cepat. Woi. Hei, ikut deh. Ikutan lah. Sambil telur. Wah, ada yang punyanya lagi nih, Cuk. Ada punya. Tuh, yang punya spon, Cuk. Oh, itu mirip Popo. Itu mirip Popo, coba. Lihat deh. Guys, aku serang. Guys, aku jadi artis, lihat. Gila, ini para pengikut tuh. Bobok berantem, Bro. Oh, jadi nama subscriber kamu Pillagers. Ya, Pillagers anjay. Guys, kalian jadi bapak marah guys, demo guys, jangan mau disamain api lejer. Tenang, Pau. Bedik diriku anjir. Kan kamu pillagers. Jar aku dikit tuh, men. Kok makin rame ya? Ya karena dua. Dia ambil seluruh keluarganya dipanggil dari kakek buyut, babut sampai 10 kali buyut. Enggak, dia kesel tau rumahnya dihancurin kayak. Iya, makanya kan manggil kan. Tapi kok enggak manggil yang badak ya? Belum, kan kita enggak dapat. Ya ini bukan red. Ini hanya orang dalam, orang. Yip, hancur juga akhirnya. Guys, pokoknya aku di sini enggak paham aku nurut sama mereka ya. Kita juga nih nurut sama matem ya. Kita nurut sama Ans kok. Ans nurut sama villager. Jadi semuanya villager. Udah, kita pulang aja kalau gitu, men. Sumpah rame banget loh. Lihat sepunya Rin anjir. Banyak panah. Aduh, kena juga aku. Aing juga. Aing kok enggak punya? Kita dapat ini dong. Dapat pala villager head. Ultramilk, susu. Ini bawahnya juga. Dihancurin. Enggak apa-apa. Apa itu? Masih ingat otaknya. Oh, itu tengahnya. Nah. Oh, bawahnya berarti enggak? Bawahnya langsung dihancurin. Harusnya nih ganti sama dirt juga sih. Oh, harusnya ya? Harus. Terus ini? Oh, dihancurin tuh kamu hancurin. Udah begini. Blok. Tinggal kasih piston di tengah. Oh, digeser biar simetris, yuk. Iya. Ini tim asimetris ini, tenang dulu. Gimana ini, men? Mau dikasih dirt kan? Ini airnya enggak dikeringin ya, dulu. Dirt. Aku punya dirt. Enggak punya. Biar ini apa sih? Ah, sudah lu barangnya banyak. Dapat crossbow enchant tuh.
Ini mata mencuri persemarinku guys. Parah guys, 2 biji guys. Eh aku punya banyak. Kok gak ada tanah sih aku? Sini dia. Tanda kehidupan mata udah sini men. Cobblestone men. Dan ini Fuja dan Ans. Guys udah malam. Udah malam. Buruk. Keamanan. Jadi security. Seksi keamanan. Ladu sing peringatan. Ini kan berdua bawah. Sini bawah. Nah ini dapat kan. Kok bisa gini? Ini kan berdua apa? Iya. Nah, berarti ini sapamnya ya, kita. Oh, ini mana, woi? Ini. Kamu kok enggak lanjut? Oh, ini tengah ya? Tuh, 2 3 4 5. Kok enggak ada palanya, anjir? Itu ngambil di. Berapa tadi? Ada. Di chest, Bang. Oh, ini di atas tuh ada ini. Nah, itu. Ans, yuk, siap spawn ya. 1 2 3. Erang gila emang ini. Dong. Loh kok ini di spawn. Ini di spawn. Oh iya. Jadi ini. Ada lagi motor apa? No. Oh, bakal jadi ini Pak Wither. Wither Villager. Terbalik bodoh. Terbalik weh. Lihat Wither Villager. Wah. Minggir Pak, thumbnail nih Pak. Astaga ada dia. Ya udah. Oke, mantap. Ini berapa aja? Ini sambil pegangin dong. Sambil megang crossbow, Ini kepalanya creeper. Lihat cok, aku pakai Chris Bate ini lihat nih. Eh, dapat thumbnail. Aku pakai Chris ini dua crossbow nih lihat nih. Nggak ngaruh. Kok. Abatu. Hey. SC. Diffuse. Manaan. Tuh, ini kah? Jadi seperti ini teman-teman, ini udah lumayan update. Ya update, lumayan update nih. Update-nya udah jadi, ini udah mantep banget. Asli ini tinggal minin pleasure terakhir. Yang megang Batman jangan mukul Batman. Eh, gimana jangan sih? Mukul Batman. Udah enggak konek otak anjir. Terlalu lama anjir. Berapa jam kita ngajain ini ya? Ayo, mana tadi villager? Malam. Villager tadi serang zombie. Iya men, tidur dulu. Sabar lu. Tidur di base. Tidurnya di base tunggu udah sih. Ansi tuan. Villagernya lagi jalan sama aku. Nah, it's good, perfect, nice. Eh, punya snow gak? Aku ada, masih ada. Nah, ini villagernya perlu ditutupin gak sih? Mas Lapina mati atasnya dua kali tuh. Perlu ditutupin. Nah. Tutupin aja sih. Nah, ini kurang. Mana villagernya? Villagernya perlu ditutupin atas. Snow ya. Atasnya perlu. Perlu. Atasnya perlu. Biar nggak dijedir sama si. Pakai apaan? Oh, bisa sih. Pakai apa aja deh. Bebas sih. Bentar. Aku tak kesana. Ini snowku kemana ya? Gini apa blok kaya apa? Iya bloknya. Nih sebagai tanda. Ini dia nih. I'm coming. Nah. Snow. Pasas. Nah dah. Lah gak sih. Eh ini kan gamemu. Ini mana snow? Snow. Iya nih. Ini risi dah liat gini dah. Nah kita meri lagi nih. Yaudah kalau gitu teman-teman langsung saja okay. Ke apa? Nanti kita lihat hasil jadinya bareng-bareng. Iya benar okay. Kita lihat hasil jadinya bareng-bareng ya. Ya update-nya udah kayak gini dah. Tuh, oke okay, mantap. Uja lagi bikin ininya nih, tempat jalan ke sana nih. Oh iya, by the way ada ininya loh. Ada tempat killing chambernya nanti di sana tuh di bawah. Ada ya, Uja, dia ada bagian technical machine dia. Udah dilubangin sama technical machine aja. Guys, ini aku jadi tumbal di sini ya demi mereka bertiga. Gila, sumpah pengorbananku tidak ada jasanya, guys, gila. Kita lawan aku ini gila, Pak, men. Mana, Pau? Sini dulu kamu di atas dulu, Pau. Red enggak? Dapat Bat Omen. Enggak, ini kah? Belum. Ada ada tulisan raid-nya enggak di atas? Iya, raid-nya. Enggak. Lah. What? Tapi tulisan Bat Omen 2. Ada enggak tuh yang putih tulisan raid di ini? Raid di. Sini, Pau, dekat-dekat sama villager coba, Pau. Coba lu pergi jauh dulu, Pau, ke base-mu terus balik lagi sini. Iya, iya, iya. Pergi jauh dan tak usah kembali ya. Kembali dong. Sekalian tidur. Enggak ada mau tidur apa? Sekalian
mobil laknat emang. Ih sumpah loh, aku dapat 10 FPS, 20 FPS, apa sih ini? Ini aku udah pergi menjauh dari hidupmu nih. Tidur, tidur, tidur dulu di basement. Aku akan pernah kembali. No. Tidur di basement apa? Ngapain tidur? Aku belum ngantuk. Malam. Ini di Minecraft. Ada creeper, men. Ya udah tidur meledas nih. Di depanku loh. Creeper tuh lucu loh. Lucu bapakmu. Mukanya itu melas. Ini balik lagi. Kura-kuraku sakit banyaknya pada kabur. Enggak boleh. Entar Avenger malah itu. Pindahin dah, pindahin dah. Ini pindahin dah. Enggak, aku di sini aja dulu coba. Coba aku di sini. Bakarnya bakar. Jangan. Gila, banyak barang-barang yang tidak dibutuhkan, buset. Guys, jadi aku udah jadi tumbal di sini ya, tapi belum jadi nih. Mantul. Eh anjir. Nah, ini chest nih. Ini pindahin. Ke mana nih nunggu kayak gini tidak selesai-selesai nih. Itu airnya kan salah. Enggak ada itu karetnya. Itu airnya enggak diatasin lagi apa? Lihat tuh. Dia harusnya ke-trigger sama si si villager tuh. Harusnya langsung ke bawah dia harus. Ya kan soalnya ada kita di sini. Oh, jadi kita harus kabur. Kita kita ke bawah semua ntar, jadi enggak bisa. Anjir, gitu. Harus pakai akun spektator sih. Enggak boleh, nanti di UNWL buat ngecek, cuk. Enggak boleh. Ya, udah berapa? Aku di sini dari tadi anjir. Enggak ada raid. Emang enggak ada raid lah. Enggak ada tulisannya, enggak ada. Oke, percobaan pertama gagal. No, ini bukan gagal, belum berhasil. Belum. Percobaan pertama enggak mana sih kau? Ini udah kebunuh lagi tapi enggak ada loh. Beta main 3 nih udah padahal. Apa nunggu kali ya? Coba cari Beta main muncul lah. Coba lu ke bawah, Pong. Dia bikinnya semua. Dia bikinnya di sini kan? Di tempat rumah itu kan? Yoi. Sama lah berarti benar. Coba aja ini baru raid pertama kan. Berhasil ini tuh. Berhasil ini. Cuman raidnya kenapa enggak itu? Maaf mungkin. Coba lagi aja. Sekali lagi. Kenapa dikasih ke aku dah? Hadiah cek. Kok enggak ada gitu loh raidnya, why? Cari raid lagi, cari kapten. Farming kita berhasil. Gila. Nih guys, udah berhasil kita Porenges ya. Ranger berhasil. Mantul. Ini kita kasih nama raid-nya dikasih nama sendiri men. Jadi ntar biar bisa dipakai banyak orang. Ini namanya ini Four Rangers Farm. Wow. Wih, gila. Four Rangers Raid men, bagus tuh. Oh, iya, Four Rangers Raid nih. Ini. Kan kita ini udah cakep. Tuh, ini. Judulku nanti itu men, Four Rangers Raid. Judulku. Sini bro, sini bro. Kamu sini. Nah. Kamu di sini. Nah. Kan ini ada blok. Mundur dikit. Satu blok. Mundur. Nah, udah kamu diam situ ya. Kasih. Yuk, farming. Bapak kenapa, Bapak? sesuai yang kamu ngomong dari tumbang. ini ada levelnya kan? Datangnya kan semakin gede kan? Iya, udah kita tinggal tungguin aja. Misalkan Fujiang farming bisa, Sabayang farming bisa. Jadi gitu. Jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau gini. Kalau misalkan udahan mau farming, makanya setiap di inventory kita bawa susu gitu. Ini mana nih totemnya nih? Fire Avenger-nya enggak datang sih. Iya, yeah, mati dia di atas. Oh iya. Pengen lihat aku. Ayo Po, lihat Po. Ayo. gini kita dari atas pohon sini aja, Po. Popo GMC. Oh iya, kok tahu lu, Tem? Anj. Ya. Dia. Yeah. Malah mokat. Gua jelas maksudnya muntun. Enggak, mana nih aku lagi nyuruh nunggu si raid-nya enggak bisa habis, cuy. Raid-nya berkurang. Nah. Lagi. Baru-baru banteng mau datang. Itu tuh barang mau dibawa. Banteng. Banteng Minecraft mau datang, mau dikit lagi, Bang. Mana satu lagi? Itu barang-barang mana lurus-lurus. Udah masuk belum satu lagi? Itu lurus-lurus. Nah, itu situ. Tolong, Tem. Nah, satu lagi. Nah, tuh. Nama lagi. Oh, deket trigger. Sini po, dari sini po. Awas mati po. Kita lihat guys. Nah, nih guys, sila banteng lagi datang guys. Mana bantengnya weh? Tum terkira kalau pernah petir gimana tum? Enggak lah. Ada banteng. Dua kali ya bisa di. Ini mau lihat banteng nih. Satu lagi. Iya, nambah lagi dong. Buruan bunuh dong. Dua lagi. Rasanya pengen samperin, pengen bunuh aja. Ada po satu. Ya Allah, sedikit lagi aja. Napa? Kenapa deh? Terus ini level 1. Di sini enggak ada lah, Bro. Ada itu satu biji. Kita coba bunuh Tem di sini, Tem. Mana? Kita ke atas, Yan. Kita bunuhin dulu lah, Iya, coba kamu level 2-in. Oh, itu udah. Enggak usah ke sini.
Lah zombinya ngikut-ikut anjir, gak jelas. Eh Anda tuh bukan zombinya bagian dari konten nih. Mau pansos dia men. Pansos alik. Bunuh. Nah ada pujang kan jadi spawn terus. Kok nambah terus? Langsung mati dong ke bawah. Eh ada pillager. Nah zombie. Ini mah farming zombie. Begelu dulu ya. Eh woy. Gila petir dong. Ya pillager ya. Jadi witch. Iya kan? Ya. Mana coba lihat. Gila. Pilanya jadi witch. Harusnya tidur gitu ini. Deket aing. Di deket aing loh. Aku tidur dulu dah. Enggak ini. Monggo. Bisa disembuhin enggak sih? Enggak bisa. Ini padahal udah di itu loh. Apa namanya? Udah dikasih di pembatas atas. Gila apa men? Dong. Witch. Gila. Ya ngulang lagi dong. Ya kita ambil lanjutin di off camera aja deh teman-teman. Next episode bakal ada perkembangan ini. Gila tadi petirnya sumpah loh. Next episode mungkin kalian tinggal tim aja di udah. Sumpah enggak ada pelatihan apa lagi. Next video gitu. Kalian tinggal lihat update-nya aja. Pokoknya ini tempatnya udah jadi. Ya udah ntar aja ya lanjut. Rate-nya udah ada. Yaudah, tinggal guys. Nunggu. Jadi ya seperti ini ya. Ya. Thank you lah, pokoknya ini endingnya pokoknya villager jadi witch. Gila. Gue seneng banget Alik. Seru loh tapi. Ah, jadi seperti itu teman-teman ya. Tadi kejadian aku bareng-bareng mereka bertiga, kita berempat ya. Jadi seperti itu. Tiba-tiba jadi witch dong, gara-gara kena petir, gara-gara hujan gitu kan. Hujan kena petir dan jadi witch gitu. Terusan ya mati dong. Jadi witch terus ya udah gagal. Jadi gak sia-sia sih cuman masukin villager doang gampang lah mah. Tadi aku juga udah ambil villager banyak. 2 biji sama matem dari base Rian sama base-nya si Puja ambil 2 biji kan. Terus kita udah taruh sana pakai rail main banyak, mereka juga yang ngatur base, aku yang ngambil-ngambil gitu aja. Jadi ini tadi semuanya sama-sama bermanfaat bagi itu tadi ya. Jadi ya episode kali ini ya cuman buat empat kita orang berempat kita sedang membuat itu dan ya nikmati saja kelucuan yang ada. Kalau nggak lucu ya udah nggak apa-apa lah ya. Dan ini bakal aku lanjutin di next episode teman-teman. Ini semuanya mungkin bakal ada di next episode dan sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.